كان رسول الله إذا دخل صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر أي الأشهر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Ini hadis yang kelima, enam, lapan, berbicara tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari yang paling istimewa dari bulan-bulan Allah. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Jika telah masuk 10 hari, yakni 10 hari akhir dari bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya dan menghidupkan malamnya, tidak tidur serta membangunkan keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Nabi di 10 malam yang terakhir, bukan jalan-jalan ke mall, bukan persiapan mudik dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Banyak sekali orang yang kehilangan 10 malam terakhir gara-gara persiapan lebaran dan seterusnya. Dan betul-betul pahala di 10 hari terakhir Ramadan itu besar sekali, dan banyak ujian untuk bisa meraih itu. Kenapa? Apalagi kalau pedagang pakaian. Apalagi kalau pedagang pakaian, apalagi kalau pedagang kue dan seterusnya. 10 hari adalah bertarung antara mendapatkan dunia atau mendapatkan kebaikan akhirat. Semoga kita diberi taufik untuk bisa menggabungkan keduanya. Nah, apabila masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat sarungnya. Maksud mengencangkan ikat sarungnya adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengencangkan ikat sarungnya. Artinya beliau mengikat ikat sarungnya, tujuannya untuk tidak menggauli istrinya. Karena bagi siapa yang berniat i'tikaf pada 10 malam yang terakhir, maka di antara pembatal i'tikaf adalah menggauli istri. Menggauli istri. Itu di antara pembatal-pembatal i'tikaf. Apa yang dia lakukan lagi? Beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini di antara kebiasaan Nabi. Beliau suka membangunkan apa? Keluarganya sallallahu alaihi wasallam.